Wow. Ibu Ridho. Bismillah. Ibu Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ganteng? Siap, 1, 3. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, welcome to Fathia BS Channel. Oke, hari ini pas banget tanggal 2 Agustus 2021. Pas banget juga kemenangan Indonesia terhadap di bulu tangkis Olimpiade Tokyo 2020. Dan sebenarnya kepikirannya, pokoknya intinya hari ini gak bakal make up-an. Hari ini lebih ke seru-seruan aja. Dan ada bintang tamunya. Bintang tamunya adalah adikku, namanya Aan. Dia akan kita gundulin rambutnya. Dan salah satu alasannya juga sih karena dia udah panjangan juga rambutnya. Terus pas banget juga memperingati kemenangan Indonesia di Olimpiade 2020. So ya, langsung aja aku mau siap-siapin dulu. Ini kita mau bikin setupnya di situ. Jadi kayak tukang apa sih DPR di bawah pohon rindang. Oke, siap-siap ya. Tunggu. Aku siapin, kalian lihat dulu ya. Oke guys, terus ini yang kita beli si Keme ini not sponsored ya. Ini kita Keme yang KM1951. Pokoknya dari semua produk-produk cukuran rambut banyak rekomen Keme sama Remington. Cuman akhirnya Keme karena dia harganya gak terlalu bagus. Terus bagus banget nih cukurannya, liat deh, kecil. Udah aku cas. Nih, cuma segini doang, kecil. Terus aku juga beli seperangkat gunting-guntingan karena Ica juga mau digundulin ya, Ca ya. Ya, cuma digundul aku juga. Ini ada hair clip, terus ada sisir dan lain-lain, dan guntingnya juga. Oke. Terus kita mau pura-pura main salon-salonan kayak waktu kecil. Selamat datang di Bia Salon. Silakan, mau potong rambut seperti apa? Coba dipilih-pilih. Silakan. Mau yang seperti ini? Mari kita mulai. Silakan. Silahkan duduk sambil menonton juga bisa. Mau request film apa? Dia. Ada apa dengan cinta? Oke guys, jadi ini tolong dilihat dulu kita dari tampak depan, kanan kiri ya. Tolong tampak depan. Baiklah, sambil menunggu pelanggan kita ganti baju, saya akan menyiapkan secara DIY. Apa sebutannya ya? Cape ya? DIY hair clip meme. Pokoknya kayak biar nggak rambutnya berantakan gitu. Dari mana? Dari plastik sampah warna hitam. Jadi nanti kepalanya dimasukin ke sini. Bolong di atasnya. Oke. Caranya gampang banget, kita tinggal nyari tengahnya aja lalu kita gunting dengan gunting. Ya. Silakan, Pak. Masukkan ke pasangan dulu. Tengah, tuh kepalanya dulu, Pak. Sebentar, Pak. Kepalanya dulu, Pak. Tangannya taruh dulu. Oke. Udah kayak gini, tangannya gak keluar gimana? Tapi gak keluar sih. Oh iya ya. Oke. Sudah siap, Pak? Oke, mari kita mulai ya, Pak. Ditegang gak, Pak? Bentar, saya tahu. Pertama kali ya. Ya, biar adik-adiknya gak kali. Ini nggak butuh hair spray, rambut udah basah. Nggak dibasahin dulu ya rambutnya? Perlu udah keringetan gini? Udah basah gini. Doakan saya ya. Indonesia. Oke, siap. Masa siap ya? Masa mau lihat kamera, mau lihat kaca nggak? Mau lihat cermin nggak? Saya nangis perasaan. Bu, ya siap bu ya? Ya, siap. Siap ya?
Sulaiman Ibrahim. Gak takut. Kebetulan udah nyerah. Pasrah? Oke, kita ada di samping dulu deh. Ibu Ridho. Bismillah. Ibu Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak ganteng. Kenapa dia teriak? Depan ya? Depan ya? Gue gak mau lihat diri gue. Fani! Lihat Fani! Lihat bagus palanya. Eh bagus kok mas? Ini bagus tau ininya. Syukurnya? Gimana mas? Belum tahu sih gue perasaannya, nanti kita lihat. Udah ada yang dingin belum rasanya? Udah sih, udah mulai dingin nih. Jangan pita kayak awas. Iya. Oke, ini sekarang sementara, hasil sementara dari rambutnya mas Aan. Ini yang di sebelah kanan saya ada asisten Ica yang akan menggunting, bener-bener pakai gunting tanpa perasaan, ceprak-ceprak. Yang ini, ibu dengan gampangnya diserasol-serasol pakai razor. Boleh pegang gak bakal pusing tiba-tiba? Oke. Iya, kasihan panas bu dia bu. Ibu jahat banget sini ya disuruh nunduk. Kayak lagi pertandingan. Sementara lihat ibu bu. Muka masan sementara lihat kayak anak imo jujur setengah doang. Oke, lanjut lagi kita. Sumpah ini emang gunting salon, rasanya beda tau. Lebih tajam dia, kan? Lebih tajam, terus emang bener-bener kayak langsung baru juga per, iya. Kayak langsung sakit. Motong gitu langsung cepet, tuh. Ada banget sumpah gak bohong, aduh ada angin. Ini kayak langsung tuh. Mbak? Iya mas? Kalau nggak sesuai foto, saya gratis ya? Paham? Paham mas. Saya bikin sebagus mungkin ya mas ya. Terima kasih. Iya. Udah, stop itu? Enggak. Udah, ini aja nih. Kayak nanas hidungnya. Kayak ayam. Kayak ayam ini. Mau aku dari sini nih. Mau aku dari sini. Hah? Mau aku nanas. Gua belum berani lihat kaca. Enggak usah mas, mulai hari ini gak usah lihat kaca. Bagus gak kepala lu? Bentuk kepala lu rapi kan, gak penak kan? Ini loh pitak, bukan pitak, ini gak bisa kepotong-potong ya. Yang di unyeng-unyengnya lah deh. Ini bisa gini lah tuh. Tanggung jawab. Mas kan kayak rumput. Iya, mas kayak rumput, benar-benar dia doang enggak kayak potong-potong. Tanggung jawab. Harus. Lihat sini, Mas. Kan? geli semakin. Iya, itu sih. Bisa ya? Dia doang enggak bisa kayak ini. Oke, okay, yang ini kayaknya yang nongol ini kita gunting aja ya. Stay still, mas. Masan, ini jangan mas, gerak. Mas, stay still. Mayo. Bener-bener jangan gerak. Mayo. Gerak lu okay. Pitak, mas. Iya, mas. Jangan sembarangan. Oke. Okay. Ya, gimana, Bi? Enak banget ini, kayak rumput golf gitu. Kayak tiap hari kayak di green. Siap mas. Ya sekarang ditipisin sama Katia, tapi cuman beberapa bagian tertentu. Ini bagian luar. Bi coba yang bawah-bawah dulu takut fail. Ini kita pakai yang 3 mm ya, tadi kan 5 ya. Bisa ini kayaknya harus pakai yang kecil banget deh. Bentar ya, coba ya pakai piling saya ya.
I think we're done. Aduh, finally. Gimana? Ya Allah, panas banget. Ntar kita bersihin dulu ya. Paling ini atas-atasnya tinggal dirapiin dikit. Ada rambut-rambut gimana? Iya, ada rambut yang kecil-kecil. Oke guys, sekarang persiapan Mas Aan melihat hasilnya. Udah siap? Ini maaf ya masih berantakan rambut-rambut, tapi paling enggak kamu bisa lihat hasilnya. Boleh. Siap? Satu. Siap Mas? Dua. Tiga. Wah! Gue kayak ini tau saudaranya Atta, tau gak? Sai. Oh, Sai Halilintar ya? Ya Allah. Gimana Mas? Ya Allah. Rapi kan? It's the new me. Mari sini Mas. Rapi gak? Kayak temanku juga deh siapa. Mas Rapi gak? Rapi ya, bagus. Mari sana. Ya. Rapi, yeay. Cakep. Oke deh, sekarang aku mandi. Beres-beres kita foto terakhir ya. Palaku bagus kan, betul? Iya bagus. Tapi buah hamzah apa palaku? Dadah dulu ke kamera, dadah. Oh iya, dadah. Itu barusan. Baiklah guys, sambil nunggu Aan cuci rambut dan ngeliat hasil akhir bangetnya. Sekarang ternyata ada satu videografer saya tiba-tiba tertarik untuk dipotong rambutnya. Yaitu adalah Ica. Jadi Ica akan kita potong juga rambutnya. Nah, nggak botak bener. Boleh tahu kira-kira inspirasi dari Anda seperti apa ya? Boleh lihat saya? Kamu straight cut gini. Straight tapi, cut alhamdulillah gampang. Tapi agak di bawah sedikit mungkin. Oke. Terus juga potongannya apa belahannya? Belahannya dari tengah kali ya, karena aku suka pakai kanan kiri. Oke, boleh. Terima kasih siap klien. Silakan sambil menunggu bisa nonton di iPad. Wah, enak banget ini. Full service. Oke deh. Sekarang kita lihat dulu posisi dari tampak depan. Samping. Tuh masih panjang banget rambutnya sampai sekursi. Tampak belakang. Tuh masih sekursi. Oke. Jempol. Oke, sekarang kita pakai teknik cukuncir namanya. Kan kira-kira mau segini, kita mau kuncir. Ini jangan ditiru ya guys ya, ini ala Bia nih, tolong aku guys, ini oke. Nah, segini. Kamu siap, Cak? Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong segini ya, Bu, oke Bu. Oke. Gunting. Udah kayak Grey's Anatomy. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Ah! Ibu, bunyinya, rasanya. Astagfirullahaladzim. Cek, mau lihat gak, Cek? Mana aku, tadar, aku mau video. Bu, iya. Siap gak? Coba, mana Bi? Satu, dua. Oh. Ini apa, ini serem banget. Oke deh, ini mau udah tinggal dirapiin doang ya, Bu ya? Tolong. Oke deh. Udah diem ya guys, diem! Bi, jangan ngintong. Bu, udah banget. Oke guys, ini udah. Taraaa! Udah pendek banget, bondol, Cak. Maaf ya, Cak, lebih pendek dibanding yang seharusnya. Enggak deh! Bu! Dah, oke. Kita lihat dulu dari kanan depan belakang ya. Dan ini dia hasilnya, dari depan tidak kelihatan. Kita lihat dari samping. Takut. Tara! Jauh banget bedanya lah itu tadi kan. Dari sini, jadi segini. Terus, tuh lihat dong. Kamu siap, Cak? Kamu pasti lihat cermin ya. Oke, tunggu bentar. Oke, kita kasih cermin ya. Dia bisa bawa ini. Gak tau udah ini, siap? Siap, kamu siap? Oh, tutup mata dulu deh biar tuh. Oke. Okay. Tutup mata dulu ya. Oke, okay, ini dia cerminnya udah di depan mata. Siap, Cak? Boleh buka, Bang? Boleh. 1 2 3. Enggak kelihatan. Ah, pendek banget, Bia. Itu enggak pendek. Lihat tuh. Kok enggak pernah pendek gini nih? Enggak pernah. Lihat tuh. Ini harus dikeringin dulu sih. Mau enggak sekalian di-abdu juga? Jadi kamu mendingan nih. Tuh.
Masih oke kok. Ini lucu banget, Cak. Tuh lihat deh. Bahkan ini kurang pendek tuh nanggung tuh. Oh my god. Tuh lihat tuh, tuh lucu banget. Oh, berasa ringan deh pasti nanti. Iya sih. Ya. Bunga kemana-mana. Makanya udah kamu sekarang cuci rambut dulu. Terus kamu keringin, nanti kita hairdo gitu ya. Ya. Ya sudah. Bye-bye. Bye-bye dulu. Thank you. Ya. Ini dia hasilnya. Tada. Nilainya berapa, Mas? 8. Alhamdulillah, dari 10. Heeh. Kalau dari 100? 100.